Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi Bonsai Indonesia, Small Tree Big Dream. Sahabat pecinta Bonsai Indonesia, ini saya laki-laki ada di kebun. Kita akan melihat beberapa bahan bonsai yang ini sangat cantik sekali teman-teman, sangat indah sekali ya. Ini pas momennya, pas waktunya tepat akan saya perlihatkan bahan bonsai apa. Ikuti terus video ini dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share dan aktifkan tombol notifikasinya. Let's go. Oke guys, masuk. Ini ada bahan busuk batu yang masih di ground. Oh, cakep sekali. Ini juga ada lohan sung dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba melihat yang tadi saya katakan. Ini sangat cantik sekali. Ini guys. Bunganya indah sekali guys. Lihat, ini kalau berbunga mekar kayak gini ya, ungu manja. Ya teman-teman. Nah, ini adalah saing simbur super mikro Vietnam. Yang Vietnam ya guys. Ya. Kita lihat bunganya dulu. Cakep sekali guys. Full ini merata semuanya ya. Tuh, di ujung-ujungnya merata. Jadi kalau bunganya di ujung-ujung gini, nah dia nanti ketika dia perantingannya sudah jadi bonsai, nah pas di ujung-ujungnya itu tumbuh bunga semuanya. Wah, cakep sekali pastinya ya. Oke, nah ini tadi saya katakan saing simbur super mikro. Nah, lihat. Sudah lumayan besar, guys. Kurang lebih selengen ini ya. Kurang lebih selengen untuk besarnya. Tuh. Akarnya juga sana kemari ini. Tuh, besar dan tingginya kurang lebih 1 meteran lebih ini. Saing simbur super mikro Vietnam. Ini daunnya juga sangat kecil, ini sangat cocok dibikin ukuran sito, ukuran mame, ukuran small. Ya. Dan dibuat dengan ukuran medium. Ini juga cukup bagus teman-teman, karena pertumbuhan dari pohon saing simbur ini dia cukup cepat ya, cukup cepat. Apalagi untuk perkembangbiakannya, untuk budidayanya dari cangkok sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali. 1 bulan sudah bisa turun cangkok. Tuh, lebah-lebahnya pada ngumpul semuanya ya. Oke, teman-teman lihat. Tuh, dan batangnya kalau tua berkerak-kerak. Sangar itu ya, yang di bawah itu ya, yang simbur super mikro Vietnam. Nah, ini juga ada tuh. Nah, ini udah programan ya, udah tahapan. Lihat akarnya cakep sekali bang, buatan ya, akarnya full. Ini ya, akarnya full. Ini juga besarnya lebih ya, kurang lebih sama kalau bonggolnya. Ini udah di cutting, udah di program. Nah, ini juga ada teman-teman. Nah, ini udah tahapan semuanya ya. Lihat, kalau tua kayak gini tuh batangnya, tuh batangnya kelihatan sangat tua sekali ya. Akarnya juga lumayan bagus, apalagi bunganya full. Dan ini cabangnya, tahapannya udah enak semuanya ya. Ini udah bekas potongan, terus udah mecah lagi di sini. Ini udah, dan ukurannya hampir seimbang. Ini juga udah waktunya kita pangkas. Ini terusannya juga sudah hampir seimbang. Dan ini buat cabang yang di belakang sudah full ya. Jadi tinggal meneruskan saja ini. Ini di mame paling nanti ukurannya ya, mame naik sedikit lah ya, di 20-an mungkin ya. Tapi kalau dipaksakan untuk mame ini juga bisa. Cakep banget guys. Lihat guys. Nih, ini juga ada beberapa, ada banyak di sini teman-teman. Nah, ini juga ramai, ini lebih besar juga. Guys. Ini ya, lihat.
subur ya, sangat subur sekali. Dan ini kalau di ground kayak gini itu cepet banget guys, cepet banget tuh. Ini udah ada di pangkasi semuanya. Model cutting ya, tahapannya udah dapat juga tuh. Ini juga udah di cutting semuanya, cabangnya juga udah dapat program semolan ya. Tapi ini batangnya cukup besar ya, kurang lebih selengan-selengan guys, selengan saya atau stang motor itu ya, stang motor itulah kurang lebih. Dan akarnya juga udah pasti cakep. Ini juga tuh karakternya luar biasa ini. Saing Simbur Super Mikro. Ada banyak, ada beberapa pohon di sini yang diprogram. Nah, ini yang masih tuh, wah cakep banget ini guys. Yang masih dibesarkan. Jadi, ini udah komplit semuanya ya. Percabangannya udah komplit. Tapi kita pengen ukuran yang lebih besar, jadi masih kita los semuanya. Nah, kalau sudah kayak gini itu enak guys. Jadi nanti kalau udah ukurannya udah sesuai yang kita harapkan, tinggal pangkas. Nah, udah jadi kerangka gerak dasarnya. Ini juga teman-teman. Lihat. Meliuk-liuknya keren, guys. Ini juga ada beberapa pohon ya. Oke, itu Saing Simbur Super Mikro yang Vietnam. Oke, silakan teman-teman ya. Cakep sekali ini, sangat, kalau menurut saya sangat layak untuk dibudidayakan, apalagi untuk pecinta bonsai mame dan juga small atau pecinta bonsai nemek. Ini sangat cocok sekali dan bunganya sangat indah sekali guys. Cakep.